Shalom, perkenalkan nama saya Fania. Nama saya Stanley Aristo. Saya masih umur 13 tahun. Saya masih sekolah di SMP di Wacana kelas 8. Umur saya 16. Saya bersekolah di SMA Kolese De Brito. Saya kelas 11. RFC itu adalah camp. RFC adalah camp orang abrik. Tapi campnya beda dari yang lain, karena camp ini juga bertujuan bertujuan untuk memulihkan. Dan di sini kita seneng-senengnya nggak di awal, melainkan setelah RFC-nya pasti bisa seneng-seneng. Kenapa sih saya bilang camp orang abrik? Karena segala masalah lalu ada yang buruk, yang jelek akan di orang abrik di sini. Dan Anda akan mendapatkan kemuliaan yang seutuhnya. Karena saya ingin mendapatkan pemulihan yang seutuhnya. Awalnya ragu-ragu sih karena nggak tahu RFC itu apa. Tapi setelah dijelasin, jadi mau karena ingin dipulihkan dan ingin mau dapat yang pasti pemulihan ya, karena dulu itu pernah kena luka batin dari papa dan aku pikir itu bukan masalah. Tapi setelah diselidiki di RFC ini, ternyata itu bukan masalah yang kecil. Nah, di sana masalah itu dibereskan, aku didoakan dan sudah dipulihkan. Ya, jadi dari semua sesi di RFC ini, yang paling kena buat saya adalah sesi trauma. Nah, sebenarnya dari waktu kecil aku memiliki ketakutan terhadap serangga. Saya pikir itu hal yang biasa, tapi ternyata itu termasuk dalam trauma. Nah, setelah mengikuti sesi trauma ini, saya dipulihkan dari rasa takut saya terhadap serangga. Kesannya? Waktu ikut rasanya aneh aja, tapi setelah mengikuti RFC ini ternyata luar biasa. Kalau untuk pesannya, buat teman-teman yang belum ikut RFC, kalian wajib ikut dan pasti gak nyesel ikut RFC. Kesan saya setelah mengikuti RFC, saya menjadi lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan pesan saya bagi teman-teman yang belum mengikuti RFC, ikutlah RFC. Karena di RFC ini Anda akan mendapatkan pemulihan dan hidup Anda akan berubah 180 derajat. Keterbukaan awal dari pemulihan. RFC awal dari hidup baru.